ikon murid TVPSS Kolam Merdeka. Tempat pertama dipersediakan oleh Nurul Hasanah Binti Irfan dari SMK Jalan Reku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah bin Dirham dari Tingkatan Nikmat Yusina dan alhamdulillah pada hari ini saya telah berjaya memenangi anugerah ikon murid TPSS bagi daerah Hulu Langat. Terima kasih kepada Cikgu Aslina yang telah membimbing saya dalam pertandingan ini dan tidak lupa juga pada rakan dan keluarga yang tidak putus memberi sokongan sehingga saya tahap ini. Jadi kepada murid-murid SMP Jalan Reku yang lain, bersilap bersungguh-sungguh untuk mencapaikan satu yang korang semua perlu nakkan. Naik Johan, dipersilakan adik Alia Umairah binti Muhammad Rosli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Umairah binti Muhammad Rosli dari kelas 4 Ibnu Rusy. Kumpulan saya telah memenangi tempat kedua dalam kategori video terbaik dan studio TVPSS. Saya berasa gembira dan bangga apabila kumpulan saya telah memenangi acara tersebut dan berharap pada tahun hadapan kategori ini juga akan dapat diraih oleh pelajar-pelajar yang buat video tu tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Abdul Malik daripada kelas 5 Ibnu Sina. Saya merupakan antara pemenang dalam video bicara buku kategori Bahasa Inggeris peringkat daerah Hulu Langat. Pertandingan ini memberikan saya pelbagai pengalaman dan pengetahuan yang baru. Bukan itu sahaja, saya juga berasa bangga dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh saya dan tidak lupa juga kepada guru bimbingan saya iaitu Cikgu Haslina dan juga rakan-rakan saya serta ibu bapa saya yang telah memberi banyak dorongan serta sokongan untuk saya berjaya dalam pertandingan ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Afika Syafiqah binti Surian daripada kelas 4 Ibnu Sina. Pada hari ini saya telah memenangi tempat ketiga dalam pertandingan Tokoh Nilam kategori Bahasa Melayu. Saya berasa amat bangga dan gembira kerana dianugerahi anugerah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru pembimbing, rakan-rakan dan keluarga kerana telah banyak memberi sokongan sehingga saya sampai ke tahap ini. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nadia Nabihah binti Ahmad Nazrin daripada kelas 3 Adil. Hari ini saya telah memenangi pertandingan karya penulisan karya muda Bahasa Inggeris peringkat daerah. Saya telah mempelajari bahawa menulis sesuatu karya itu bukanlah sesuatu yang mudah dan perlu mempunyai banyak pendidikan dan ilmu untuk membuat sesuatu karya. Saya juga berasa gembira dan jangkun akan dewan yang diadakan pada masa tadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru bimbingan saya untuk membimbing dan mendorong saya dalam pertandingan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan rakan-rakan saya yang sering menyokong saya. Sekian, terima kasih.